teman-teman, jumpa lagi di channel My Assistant. Seperti biasa, kita akan belajar tutorial atau tips cara cepat dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi, tips yang saya berikan hari ini adalah cara merapikan pakaian tanpa setrika. Namun, seperti biasa, sebelumnya tutorialnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, bagaimana sih cara menghaluskan pakaian dengan cepat tanpa setrika? Jadi, alat dan bahan yang perlu kita gunakan adalah sprayer, alur pewangi pakaian, dan air. Oke, caranya adalah pertama, masukkan air ke dalam sprayer 100 ml aja ya guys, jangan banyak-banyak. Lalu masukkan pewangi pakaian ke dalamnya. Cukup ya aja ya guys. Lalu jangan lupa untuk dikocok ya guys. Nah, bajunya ini sangat lucu guys. Lihatlah. Sebelum saya menyemprotkan cairannya ke pakaian, pakaian tuh wajib digantung ya guys, biar mudah. Setelah itu tunggu sampai kering sekitar 30-45 menit ya guys, agar pakaian menjadi rapi kembali. A few moments later. Oke guys, setelah jeda 30-45 menit, baju dia mulai kering dan mulai halus ya guys. Jangan lupa untuk Oke guys, ini hasilnya sudah lumayan rapi daripada yang tadi ya guys. Terbukti kan guys, cuma perlu 3 bahan agar membuat pakaian halus seperti di setrika. Oke guys, jadi ini ada tips dan cara menghaluskan pakaian tanpa setrika. Hanya dengan 3 bahan, pakaian rapi kembali. Jangan lupa untuk dicoba ya guys. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini.